Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Otak mana? Otak lu tanda itu hati. Apa yang maksudnya aku? Coklat. Ini ada di layar handphonenya, duduk sebelah. Nih. Nah ini sepupuku gengs, jadi udah. Oh ini kan anak bule. Oh, ini anak bule. Gimana nih pengalamannya Iyo gitu? Itu kalau nggak salah itu pengalamannya sama gue tuh ribet ini. Minggu pagi pas masih waktu libur lebaran. Lebaran 2 tahun lalu, setahun yang lalu. Ya lebaran 2018 ya. Kita kan di kantor doang. Padahal kita open house ya. Open house, cuman udah siangnya. Itu sih siang atau pagi sih? Lebaran tuh hari Jumat, masih libur lebaran ya, sepi, benar sepi tuh. Jadi kan saya kan memang kerja di sini, sama tinggal di sini juga. Itu berdua, Felix lagi pergi, yang bisa di sini lagi pergi ke kebun kacang ke rumahnya. Jadi tinggal gua sama Lex, Lex di kamar. Lex lagi nongkrong di sini sih, mau dibawa, makan siang kita. Ini masih editing di bawah dulu. Mau makan siang itu lagi mau nanya mau makan apa segala macam, terus lagi ngecek handphone mau pesan ojek segala macam, tiba-tiba di atas, terus di atas siapa? Gak ada siapa-siapa John, spes lagi keluar, ya udah diam, udah bodo amat main handphone lagi itu bisa terang bolong itu siang-siang kalau di pagi melakukan aktivitas. Banten-banten gue lagi gasa-gasa kursi. Sama apa? Kalau pribadi sih di waktu di studio musik yang sekarang di ruang musik. Jadi sedang di sini gue tuh sering banget rap-rapan gitu. Sesak itu pas gitu pas sore tuh kejadiannya. Jadi pas malam abis isya gitu pegel kan perubahan bentar ketiduran. Nah, itu paling terasa sih sampai gue bisa melihat fisik gue sendiri, fisik saya sendiri gitu. Nah, melihat gitu ini sendiri fisik gue sendiri. Itu parah banget tuh, paling parah di situ puncaknya. Nah, itu waktu itu gue mau masuk ke badan gue, dia nggak lanjut gue. Narik gitu. Narik. Lo macam bentuknya deh. Gue cuma ngeliat bentuknya hitam gitu sih. Gue nggak tahu tuh laki-laki atau perempuan. Si kakek. Gue mau masuk ke badan gue, mau ngadepin diri, dia langsung narik lagi, jangan lu gitu narik lagi gitu, gue sampai gue manggil nama siapa aja, ada sabar tuh kayaknya lewat, gue panggil udah bisa bangun nih ya, itu sore-sore abis isa sabar gak boleh dikebar ya. pas bangun ya. Dia sadar, kalau ini ayo mau orang atau ngigo nih, masa bodoh gitu, dibiarin kalau mati dia gak tau juga gue jadi gimana. Nah, itu boleh. Itu si kakek juga boleh. Nah, ini si kakek. Dan si kakek itu yang selalu usil. Makanya dia mau merokok, ini selalu diambilnya. Kalau rokok klien itulah dia. Sebenarnya gitu. Karena si kakek itu udah ngomong. Apa dong? Gitu ya. Karena boleh. Ah, udah entar aja, Kek. Jadi kalau udah boleh enggak ngasih rokok, ya udah enggak anak-anak jadinya. Ih, rokok itu. Aduh, rokok hilang. Si kakek. Kita langsung ke lokasi ini boleh ya? Boleh, ya. Si kakek ini. Iya. Si kakek. Ini ada tiga tempat lagi boleh. Di sini kan gudang yang misalnya kalau kita syuting, selesai syuting itu barang-barang tuh taruh di sini. Nah, di sini juga tempat yang boleh dulu yang ceritain tadi. Ada bola putih. Si bola putih jalan itu. Dulu kan di sini tuh kamar dulu buat tidur. Nah, buat barang-barang yang selesai syuting itu biasa tuh memang suka ada yang suka ikut nggak sih boleh barangnya kan itu kan entah dari mana-mana tuh dari barang mana-mana itu tuh. Paling senang dia di dalam ini tuh, paling senang tuh di dalam ini. Jadi nih dia nih. Apa yang
kadang-kadang dia berwujud seperti ini, hanya kepala aja. Inilah tadi pengalihan, pengalihan. Ada lagi nggak? Nggak ada, berarti bule hebat. Memang dia suka ngeliat barang-barang gitu ya? Iya, memang dia suka seperti itu. Oh, di lemari garasi banyak. Iya, di lemari garasi itu banyak. Kalau boleh lihat tadi di lemari garasi itu banyak kekuatan yang barang-barang yang kalau pergi. Jadi kalau Yong Lex itu pergi syuting, secara gaibnya itu memang pasti ada yang ngikut. Langsung pakai kacut, tok. Semuanya itu udah bawa keluar, langsung lari ke ruang editor.